beginilah hidup masyarakat di Tanjung Pinang. Ini di Kampung Bugis ini, Pak, ya? Iya. Apa sejarahnya ini, Pak, diberi nama Kampung Bugis ini, Pak? Mungkin. Oke, okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat semuanya dimanapun kalian. Dan hari ini kita berada di salah satu pemukiman atau perkampungan yang ada di atas laut lagi, yaitu perkampungan Kampung Bugis. Nanti kita akan keliling semampu kita di perkampungan ini. Oke, okay, kita lanjut naik. Nah, ini ada kapal dari Tanjung Pinang ini. Jadi bagi kalian yang mau ke Tanjung Pinang dari Kampung Bugis itu naik pompong seperti ini dengan biaya Rp5.000 per orang. Dan motor kalian boleh parkir di atas jembatan ini. Oke, kita akan naik lewat jembatan ini. Nah, wilayah Kampung Bugis ini sangat luas ya, guys. Jadi kalau kalian mau lihat wilayah luas aslinya itu, kalian buka di Google aja, itu ada itu. Yuk kita shoot dari tepi jembatan dulu. Tuh, guys. Kita sebenarnya di sini pun ada jembatan, cuman kita akan lewat dari jembatan ini dulu ya, guys, ya. Dan jangan lupa kalian dukung terus channel kita agar lebih bermanfaat untuk orang banyak dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan share. Oke, kita lanjut. Nah, kita sama Indrasi Stories lagi nih. Jangan lupa berkunjung ke channelnya. Channel kita itu lebih kurang sama. Sama temanya, Pak. Sama ya temanya ya. Oke, kita lanjut ke sebelah sini. Oke, guys. Kita lanjut ke jalan sebelah itu ya. Kita akan lewati pos-pos ini. Di sini banyak bapak-bapak yang lagi duduk. Misi ya, Pak. Ambil video, Pak. Nak dibangun jalan? Enggak, Pak. Ini untuk channel YouTube. Oh, ayo, Pak, ya. Oke, guys. Kita lewat dari sebelah. Nah, ini jalan utama dari Kampung Bugis. Oke, kita akan lewat sebelah sini. Ini ada pasar jual ikan. Nah, ini guys jalannya. Dan di sini tuh jembatannya keren, guys, karena ada pagarnya, jadi lebih aman lah. Kemarin kita ada di mana itu ya, di kampung dekat Pelantar Nusantara sana. Di sana tuh nggak ada pagarnya, jadi kalau kita oling sedikit, jebur ke laut. Keren ya, guys, ya. Tuh di depan kita itu banyak pompong. Kalian
kalau mau sewa-sewa pompong di sini bisa juga. Cuman dia sewanya enggak tahu. Nih guys, keren. Oke guys, kita lanjut lagi menelusuri rumah-rumah pelantar yang ada di Kampung Bugis. Nah, Kampung Bugis ini sejarahnya kalau nggak salah saya itu, nama dari Kampung Bugis ini bukan orang Bugis yang kasih nama, tapi itu orang Melayu. Itu masih dari dalam sejarah orang Bugis dengan orang Melayu. Dan ada sangkut pautnya sejarah ini dengan Malaysia Johor. Kalian silahkan share di Google juga. Nah, itu ada itu. Oke, kita lanjut lagi ke depan. Nah, ini guys, banyak pompong ini. Kalian boleh sewa ini kalau kalian mau mancing, boleh itu. Keren ya guys. Oke, kita lanjut lagi ke depan. Misi ya Pak, bikin video Pak. Lanjut. Ini guys, kita lanjut lagi. Keren guys, guys. Bang, ya. Bikin video Bang. Ya ya. Ini guys banyak kapal-kapal kecil. Keren keren guys. Siapa? Oh, lewat. Bikin video untuk YouTube, Pak. Ya, bukan film, Pak. Video untuk YouTube aja. Uh-uh. Lagi bikin apa nih, Pak? Bikin rumah. Oh, bikin rumah ini, Pak. Kira-kira presiden kita siapa nih? Ah, inilah yang kita tak tahu nih. Kembali lagi lah ke orangnya masing-masing yang milih, Pak. Kalau saya pilih Prabowo. Pilih Prabowo, Pak ya. Dia jiwa perang. Oh, jiwa perang, Pak. Jadi kalau ada negara-negara lain mau ganggu kita, tembak mati. Jadi tegan negara orang lain, Pak. Biar negara lain segan dengan negara kita kan. Semua kita. Tapi Pak, ini kami tayangkan di YouTube tak apa-apa, Pak ya? Mana? Yang Pak. Kerja gini tak apa-apa. Oh, tak apa-apa, Pak ya. Ah, beginilah hidup masyarakat di Tanjung Pinang. Ini di Kampung Bugis ini, Pak ya? Iya. Apa sejarahnya ini, Pak? Diberi nama Kampung Bugis ini, Pak? Mungkin awalnya dulu orang Kampung Bugis dulu. Banyak orang Bugis. Banyak orang Bugis, Pak. Awalnya Bugis. Banyak orang Bugis. Jadi dinamakan Kampung Bugis. Lagipun lurah kita yang pertama itu memang orang Bugis. Memang orang Bugis. Nah, kepala desa dulu yang pertama sekali. Kalau sekarang gimana Pak? Warga sini banyak orang Bugis apa udah campuran ya Pak? Kalau sekarang ini boleh dikatakan campuran. Macam-macam suku banyak. Oh, udah ini Pak ya, udah campuran ya? Enggak. Campuran. Dulu aja berarti awalnya Pak ya? Awalnya banyak orang Bugis. Awalnya dulu kan nama Kampung Bugis ini banyak orang Bugis. Jadi sekarang udah banyak campuran lah. Macam-macam suku banyak. Oke oke. Oke Pak, makasih Pak ya infonya Pak ya. Saya lanjut ya Pak. Lanjut lanjut. Oke, ayo Pak. Ayo. Oke guys, kita lanjut lagi. Jadi Bapak tadi tuh nanya kita siapa jagoan kita untuk tahun 2024 nih. Bapak itu jagoannya Prabowo. Ya, kembali lagi ke hak masing-masing. Oke guys, kita lanjut lagi ke depan. Nah ini kapalnya bocor loh guys. Tuh. Nampak tuh. Ayo Pak. Yuk kita lanjut lagi ke depan ya guys ya. Dan tempat ini sangat luas loh guys. Keren, keren guys. Ini simpang 4 ini. Oke
kita kayaknya belok kiri nih guys. Kita mau belok kiri. Nah, kita lanjut ke sini. Dan di sini view-nya itu kebanyakan pompong-pompong laut lah ini. Dan di sini ada fiber ikan. Keren guys. Misi ya pak. Itu guys keren kan. Kita lanjut lagi ke depan. Oh ada bunyi token guys. Bunyi yang mengerikan. Karena kalau malam habis itu gelap gelita. Ini jembatan pelangi guys. Wah, coba kita naik ke atas jembatannya dulu. Tuh guys, di situ ada tulisan Kampung Bugis. Dan itu sebelahannya itu Sengkarang ya. Nah, Pulau Penyengat ini dia guys. Ini Pulau Penyengat. Dan Tanjung Pinang itu ini dia Tanjung Pinang. Di situ ada pelabuhan Pelantar 2. Kita juga udah pernah shoot di sana. Dan ini kayaknya dulu kafe ini. Ya, komunitas pencinta kopi cuman sudah tutup guys. Oke, kita kembali lagi ke sana. Kita akan memperlihatkan keindahan-keindahan yang ada di Pelantar ini. Isi lagi pak. Wah guys, ini ada kapal Lingga Terbilang. Ini mungkin tujuannya memang ke Lingga mungkin ya, gak tahu juga. Oke lah ya, video kita sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.